Doa setelah sholat tahajud untuk ampunan dari segala dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang rutin dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kami akan tayangkan lapas bacaan doa setelah kita melaksanakan sholat tahajud, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba yang dicintai Allah dan Rasulnya, serta apa yang menjadi hajat dan keinginan kita segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikut lafaz doanya. Doa setelah sholat tahajud yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu. Engkau penegak langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar, janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar, firmanmu benar adanya, surga itu nyata, neraka pun demikian, para nabi itu benar. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah. Hanya kepadamu juga aku beriman. Kepadamu aku pasrah. Hanya kepadamu aku kembali. Karenamu aku rela bertikai. Hanya padamu dasar putusanku. Karenanya, ampuni dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa yang kusembunyikan dan yang kutanyakan, dan dosa lain yang lebih Engkau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan Engkau yang maha terakhir. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.